أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Aisyah Najah dari Jemaah Husin, Kosong 3, 51, 03. Ada tadi ijazah sarjana muda pengajian Islam Usuluddin di semester 7. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tentang syariat dan hakikat. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut, saya ingin mendefinisikan syariat tersebut. Okay, syariat adalah semua hukum atau perundangan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan juga ajaran-ajaran Islam seluruhnya yang mana bersumberkan wahyu Allah sama ada Al-Quran dan As-Sunnah. Syariat terbahagi kepada dua, iaitu syariat zahir dan syariat rohani. Syariat zahir ialah apa sahaja amalan-amalan sama ada berbentuk wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Syariat zahir ini terbagi pula kepada dua, iaitu hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah ialah hubungan seseorang itu dengan Allah SWT, iaitu hubungan segala amal ibadat yang terus dengan Allah seperti ibadah yang fardu ain. Satu ibadah fardu ain ialah solat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Manakala hablum minannas ialah hubungan yang berkaitan dengan segala ibadah yang mana berhubung dengan sesama manusia yang merangkumi persoalan fardu kifayah. Yang mana fardu kifayah yang kita dia maklum ialah seperti jual beli, nikah kahwin, politik dan sebagainya. Manakala syariat rohani pula ialah amalan-amalan rohani atau batin yang mana diperintahkan atau diperintah oleh Allah SWT. Antara amalan-amalan mahmudah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita ini ialah seperti sepuluh syukur, reba, sabar, pemaaf dan lain-lain lain-lain amalan mahmudah yang lain. Manakala amalan mazmumah yang diperintah pula ialah seperti riak, ego, takabur dan sebagainya adalah sangat ditegah dan dilarang oleh Allah SWT. Di syariah merupakan asas penting bagi seseorang itu menuju kepada Allah. Dan syariah itu tidak akan terpisah daripada tarikah untuk sampai kepada hakikat yang sebenar. Okey, pada kali ini kita akan menceritakan sedikit tentang hakikat. Okay, hakikat ialah perasaan yang Allah datangkan kepada seseorang itu yang kita dapat gambarkan ke dalam hati. Ketika seseorang itu bersyariah dan menempuh jalan tarekat secara bersungguh-sungguh. Contoh perasaan yang seseorang itu akan dapat apabila seseorang itu bersyariah dan menempuh jalan tarekat secara bersungguh-sungguh ialah seseorang itu akan rasa rindu dan cinta kepada Allah, malu kepada Allah, takut dan harap kepada Allah dan segala perbuatan yang seseorang yang hamba Allah itu lakukan adalah kerana Allah. Kerana Allah SWT. Cik Najibuddin Al-Kubra dalam katanya ialah mengatakan tentang syariah seperti kapal, syariah itu seperti lautan dan hakikat itu seperti mutiara. Jika seseorang itu inginkan mutiara, seseorang itu mesti memiliki kapal dan merejaki lautan tersebut dan akhirnya akan mendapati dan mencapai mutiara tersebut. Contoh yang Syekh Najibuddin Al-Kubra nyatakan dalam contohnya ialah seperti solat. Dalam solat ini, Syekh Najibuddin Al-Kubra telah menyatakan ada tiga peringkat, iaitu yang pertama peringkat syariat. Iaitu seseorang itu melakukan solat dengan mujahadah dan melakukan rukun qawli dan fi'li. Manakala pada peringkat kedua ialah pada peringkat tarekat. Pada peringkat tarekat ini seseorang itu akan rasa hampir kepada Allah sebelum menajak pada Allah setiap masa. Dan pada peringkat terakhir iaitu peringkat hakikat ialah seseorang itu akan sentiasa bermusyahadah kepada Allah tentang keagungan dan kesempurnaan Allah SWT. Tarekat inilah yang akan menjadi wasilah yang menghubungkan antara syariat dan hakikat itu. Syekh Qadir Al-Jailani pula mengatakan setiap hakikat yang tidak berdasarkan syariat adalah satu kebatilan. Okey, untuk mencapai hakikat tersebut, kita wajib memelihara peraturan syariat
Contoh di sini, saya ambil contoh daripada Imam Ghazali telah mengatakan, jika kita melihat seseorang itu sedang berjalan di atas air, sedangkan seseorang itu melakukan larangan dan tegak-tegakan syarak, maka ketahuilah bahawasanya ia adalah syaitan. Okey. Dalam syariat syariat ini adalah diibarat sebagai pokok, manakala hakikat itu seperti buahnya. Kalau ilmu syariat itu, kalau betullah apa yang syariat itu kita lakukan, maka hasilnya iaitu hakikat itu akan jadi yang terbaik, itu akan kebenarlah hakikat dan kita dapati itu. Oleh itu, dalam Islam ini ada ia menggabungkan tauhid, fiqh dan tasawuf. Ketika-ketika ilmu ini mesti dipelajari, dipahami dan diamalkan, dan tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Ilmu ini adalah sebagai wasilah kepada mencari kepada hakikat yang sebenar itu. Kesimpulannya, asas tarikah ialah syariat. Dan tarikah adalah bersumberkan syariat dan wasilah untuk sampai kepada hakikat. Tapi Imam Malik, sesiapa yang bersifat tanpa bertasawuf, maka dia fasik. Bila sesiapa yang bertasawuf saja, tanpa bersifat, maka dia zindik, iaitu fasik tanpa sedar. Tetapi orang yang bersyariat dan bertasawuf adalah orang yang akan sampai kepada hakikat tersebut. Oleh itu, kita dapati pada hari ini, kesimpulannya ialah seseorang yang ingin sampai kepada hakikat yang sebenar, dia perlu melalui jalan iaitu syariat yang benar dan perlulah melalui jalan yang benar itu syariat yang benar dan melakukan hukum akal yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pada ini saya akan menyatakan rujukan kita yang saya guna untuk kesempatan kali ini. Okay, sekian pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.